lu banget. Soalnya mie bukan produk Indonesia. Pedes banget. Hasilnya kita kencot, guys. Halo teman-teman, balik lagi dan saya di Kaika. Video gue kali ini gue mau review mie sedap instan cup yang quick, yang pedes banget. Dan gue mau makan mie sedap ini nih nggak cuma sendirian sih, gue ditemenin sama teman gue dari Jawa. Yuk bro, sini bro. Oke guys. Dan ini teman-teman gue, yang satu ini namanya siapa? Fatur. Dan lu namanya siapa bro? NJK bro. NJK. Dan kita nanti mau nyobain ini kira-kira nih apa nih reaksi lu pada ini? Pedes nggak ya? Oh ini kayaknya pedes banget ini bro. Kayaknya pedes banget ya? Iya. Tapi yang oh iya. Dan ditambah nih ada bon cabe level 15. Nah, level 15. Jadi reaksinya seperti apa nanti kalau nggak habis dia yang mau ngabisin. Oke. Los gak rewel. Terima kasih. Dan kita langsung aja ya teman-teman. Kita kasih bumbu-bumbunya dulu nih, masukin ke dalam mie ini sebelum dikasih air. Oke? Okay? Ikutin terus ya. Ngobrol okay. Ngaca dulu guys. Oh, ini tuh, lu satu tuh, lu satu. Dan lu siapin air bro. Oh, sampah-sampah bro. Pasti dulu bro. Ini pembantu saya ya, bro, namanya Kecap. Langsung ini bro. Ini dulu kan? Iya. Gila cuacanya panas banget anjir. Kuna jubuan tajuk. Saya tajuk. Cancuk. Cancuk. Wana seja gitu loh. Goblok kali. Panas. Cancuk ya. Yeah. Kayaknya ini rasanya gila tumpah. Terus banget ini. Nih. Di dalam popnya aja udah ada apa namanya nih? Cabe ada level 1 sama level 2 kayaknya itu enggak salah. Tapi kita masukin semuanya apa ya rasanya nanti digabung sama yang ini. Lumayan buat makanan di siang. Lu batu kanan aja udah tau enak gitu. Hah? Gitu sih dah. Iya. Kayak di situ pun juga. Ini namanya bawang goreng guys. Kalau ini bawang busuk. Jangan lupa nanti ya di subscribe. Nah ini nih, tinggal yang ini. Buat kenal-kenal, ini bubuk ini buat. Ini bukan bubuk kandang kan? Itu bubuk kandang. Kandang sapi ya ini. Kecoh ini berarti cocok. Kan ini rabuk ini. Yo. Ini Surabaya ini rawono ini cok. Oh kepri, kepri gue ini. Iya. Aduh. Aku mana ini kok gak dikasih yang pedas. Kasih semua buat saya ini. Soalnya saya punya eksperimen guys. Jadi eksperimen deh. Itu gue orang gak keringetan nyong yakin. Udah kita air ini. Itu loh sarung bro. Sarung tidur kamu diambilin. Pakai ini aja nih ini bro. Ini oh kui wayo lah. Sutak sos. Saya mau bikin dulu rasanya seperti apa. Ini goreng cok. Aja kok kue kuat. Coba kan kayak. Ini goreng tak. Yo. Coba ya. Wah, ini goreng loh. Seperti ini. Lho, ini yang mie goreng ini yuk. Kepiye kene ini iki. Oh, samene lho. Yo, ini iki. Random sih no, itu dulu ya pas ini. Maaf guys, ini orang desa guys gak tahu nih guys. Yo, biasa bantu baru. Jadi apa namanya kita tunggu dulu nih minyak sampai matang ya teman-teman. Belum makan aja kita udah goblos guys. Belum makan aja nih, wih gila. Peringatan. Emang cuacanya tuh lagi ekstrim banget sih di Bali. Itu yang sebelah kanan kalau nongol-nongol nggak bisa takut guys.
Blitz itu namanya kan. Tapi ekstrim, ekstrim. Belum mateng bro. Masih lama ini matang. Terlalu. Tunggu dulu ya teman-teman. Guys, ya mie-nya kan ini udah matang nih, udah direndam pakai air panas dan ini udah matang ya teman-teman. Gila nih, panas banget. Panas tambah pedes, cuacanya lagi panas juga. Anjing, anjing. Oh iya bro, nanti lo. Nanti dulu bro. Ini makannya pokoknya dicobain dari sebelah sini dulu ya. Sebelah sini ya, mie-nya ya. Anjing dong terakhir kayaknya misi-misi kencok. Banget malah. Cobain dulu nih cobain bro. Cobain kasih ya, cobain kasih ya. Wah, wah. Pedes gak, cok? Oh, pedes guys. Wah, level Slawi ya guys. Mantap guys. Ini mau dimakan guys. Batoan nih guys. Giliran gua guys. Pedesnya ini gila. Anjing ya. Pedes banget. Ini air panas dulu guys. Kan dua ta. Wah. Wah. Ayo tuh. Hah. Ini masih ada. Pedes. Tapi memang ternyata ya teman-teman. Mie-nya tuh wih gila, pedes banget. Buat yang sakit tenggorokan, usahain jangan deh makan mie kayak gini. Ini nih, manja. Aja terus. Enak gak cok? Enak. Itu kelupan gak cok, asli cok. Minum air panas dulu guys. Tahun akhirnya ikut cok aku udah. Apa sih? Hah? Pedes banget, jir. Pedes, rek. Enak sih enak. Ya enak aja lah, gak usah enak terlalu banget. Soalnya mie bukan produk Indonesia. Pedes banget. Kita kencot guys. Ini habis itu lah. Cuma gak buat ya. Udah anu guys. Kok segini doang ambilnya? Pilih gue guys. Udah gue, udah gue. Udah. Anjing. Masih deh. Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba mie kayak gini nih, kalau di rumah diusahain jangan ditambahin bon cabe. Gila. Pedesnya anjing. Tapi ya buat teman-teman jika suka video ini jangan lupa like, komen dan share, oke? Okay? Benar enggak? Biar channel gua ini semakin like, berkembang. Like. Sip. Oke, okay, terima kasih. Adada.